Tolong, tolong jelasin dong bedanya motion dulu sama ghosting monitor apa ya Hmm. ada dua faktor sebenarnya yang nentuin kualitas motion blur. Yang pertama di time, berapa lama panel LCD berubah dari satu warna gray ke warna gray lain. Itu pertama disebut GTG atau gray to gray. Makin rendah angka respon time ini, makin rendah juga motion blurnya. Dan jangan percaya tulisan dari brand monitor yang LCD LED dia tulis satu mil Semua itu bullshit. Faktor yang kedua itu refresh rate monitor. Semakin tinggi hertz monitor itu akan ngebantu turunin motion blur karena semakin banyak FPS yang di -show per detiknya. Lu bisa lihat perbandingan 144 Hz IPS tercepat versus 270 Hz IPS tercepat yang udah kita tes. UFO-nya jauh lebih clear di Kasus. Sementara ghosting sendiri itu terjadi di panel VA di transisi 0 sampai 102. Di mana transisi ini nunjukin kualitas respon time di gray gelap. Kalau kualitasnya jelek, ya ini ngebuat ada bayangan sisa di belakang objek kayak di Core 165 Hz yang murah itu. Tapi ketika rajanya panel VA bikin monitor mid kayak Odyssey G6 satu ini, average respon time realnya cuma sekitar 2,6 ms dan lu bisa lihat transisi 0 sampai 102 ini sangat-sangat rendah. Lu dapetin VA yang udah nggak kelihatan ghostingnya sama sekali. Gua nggak mau tahu Samsung Indonesia Monitor ini gue mau pakai di rumah Thank you Titik Tidak ada koma